Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sedang berada di budidaya ikan nila merah bioflok, guys. Ini cukup besar diameternya. Ini sekitar 5 diameternya, guys. Nah, di sini kita sedang berada di budidaya ikan nila merah bioflok, guys. Ini cukup besar diameternya. Ini sekitar 5 diameternya, guys. Biasanya untuk budidaya bioflok itu dibudidayakan untuk lele. Nah, ini ikan nila merah, guys. Ini diameternya 5, guys. Cukup besar. Ini bisa muat 1.200 sampai 1.300 ekor, guys, untuk ikan nila. Nah, untuk udah mulai besar, udah sekitar 8 ekor per kilonya, itu dipecah lagi, guys, menjadi 700 sampai 800 ekor. Nah, ini bisa untuk satu bioflok diameter 5 ini bisa panen 250 sampai 300 kilo, guys, atau 3 kintal. Nah, ini pemberian pakan pada pagi hari, guys. Ini pada jam 8 pagi. Ini bisa lihat ikannya segar-segar banget. Gemuk-gemuk. Kepala kecil, badannya gede, guys. Itu bagus banget. Nah, itu untuk pengairannya, guys. Mari kita lihat seperti apa sistemnya, guys. Biasanya untuk ikan nila itu di air deras atau kolam terpal. Nah, ini di bioflok, guys. Nah, ini airnya langsung dari sungai. Seperti ini ada pengaturannya. Nah, ini ada sistem untuk aerasi, guys, atau oksigen untuk penambahan ini, aerasi seperti ini. Nah, ini ada pipa, habis itu dibolongin, kasih selang, guys, selang. Setelah itu, ha, ini ada beberapa, sekitar 6 aerasi untuk satu bioflok diameter 5 ini, guys. Ini cukup besar. Ini untuk SR-nya atau tingkat kematiannya cukup rendah, guys. Ini untuk satu bulan biasanya satu ekor, kebanyakan nyampe banyak itu 2 ekor, cuma 2 ekor, guys. Cukup bagus. Kalau untuk bioflok ini keunggulan dia lebih dari pakan, guys. Pakannya sedikit. Nah, ini untuk pengaturan air, guys. Pengaturan air atau saat ini kan di luar, ya, guys. Kalau saat hujan banyak, nih air kan jadi menambah. Itu ini air pengontrolan. Kalau saat buang air itu, saya tadi bertanya kepada petani langsung, untuk pengergantian air satu bulan sekali itu sekitar 10-15%, guys. Cuma segitu. Karena untuk sistem bioflok itu sedikit, guys. Ini pakannya menggunakan pakan apung pellet min 2, guys. Ini bisa lihat, yuk kita kasih pakan. Ikannya bagus banget, guys. Nah, ini untuk bioflok bisa fermentasi. Pertama, ikan ditebar dulu, guys. Kalau untuk di sini, ikan ditebar berapa minggu baru dikasih treatment, guys. Nah, ini yang masih kecil, guys. Bisa lihat ikannya yang masih kecil di sini. Tebas 1.500 yang masih kecil, kalau udah besar itu dipecah lagi, guys. Nah, untuk yang kecil tuh airnya cukup 70% aja atau 70 cm. Kalau untuk yang besar itu sekitar 1 meter kurang lebihnya, guys.
Ini pipanya untuk nyalurkan oksigen, guys, atau aerasi. Ini ada pengontrolan juga dia. Ini dia kan masuk seperti ini. Terus ini ada pengontrolan untuk aerasi. Ini cukup bagus. Untuk petani ini dia terinspirasi dari YouTube, guys. Dari YouTube, dia belajar dari YouTube, setelah itu beli bahan-bahannya, sampai dia beli bukunya untuk biovlog. Setelah itu sekarang dia punya 4 kolam biovlog, guys, seperti ini. Ini bisa lihat sendiri. 4 kolam ini diameternya semua 5, guys. Cukup besar ini, guys. Biasanya untuk lele itu 3 diameternya sampai 2, guys. Bisa lihat ikannya, guys. Bagus, guys. Mantap. Ini air yang keluar ini. Nah, ini untuk pembuangannya, guys. Wah, keren banget, guys. Ikannya buset, sehat-sehat banget ini. Nah, untuk budidaya ini memerlukan 3-4 bulan, guys. 3-4 bulan. Ini cukup irit, guys, untuk pakannya. Untuk ukuran konsumsi, biasanya panen 3-4 ekor per kilonya. Mantap, guys. Ini keuntungan lebih gede, guys, untuk di sistem biovlog sekitar 50-60%, guys, dari modal awal. Nah, ini yang masih kecil, nggak bisa lihat sendiri. Kayaknya yang masih kecil banget. Nah, mari kita lihat seperti pompanya seperti apa. Ini ada saung juga, guys. Ini ada fermentasinya. EM4. Bisa lihat ini fermentasi untuk biovlog, guys. Ini untuk pompanya, guys, untuk aerasi. Ini ada berapa ini yang berfungsi? Ini ada 4, guys. 4 kayak gini. Ya, ada 5, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 2 ini untuk cadangannya, guys, kalau rusak. Ini colokannya, guys. Ini mereknya LP100. Ini kuat. Nah, ini ada cadangannya genset, guys. Nah, ini genset. Genset ini untuk kalau listrik mati bisa dicadangin untuk aerasi ini, guys. Nah, ini sistem itunya, saungnya cukup bagus. Nah, ini menggunakan pelet Jatra, guys. Jatra ini biasanya proteinnya 28% protein. Nah, ini untuk mengukur pH, guys. Untuk mengukur pH airnya, guys. Yuk, mari kita lihat ke airnya seperti apa airnya. Nah, ini penampakan dari atas seperti ini, sangat bagus. Untuk pengairannya di sini, guys, lihat, tanpa menggunakan pompa, guys, seperti ini. Ini ada tempat itunya, penampungannya. Ini di atas, guys, jadinya untuk mengalirkan ke kolam biovlog ini tanpa menggunakan pompa, guys, karena lebih tinggi dari biovlognya di sini. Nah, ini air untuk penampungannya seperti ini, setelah itu disalurkan ke pipa ini, guys. Ada pipa 2 ini. Ini lebih rendah ini bawah, ha. Kalau di sini dipagar semua, guys, agar untuk kemalingan atau itu aman, guys, untuk di sini. Kalau mau keluar kan tinggal kunci aja di pagarnya itu. Yang ini masih kecil.
keren guys. Mantapnya. Eh, mari kita lihat ke kolam sebelahnya, kita beri guys, beri pakan. Ini menggunakan pelet min 2 guys, pelet apung dan protein 28 guys. Wow, respon terhadap pakan tuh cukup bagus, sangat irit banget guys. Ini mencapai 60%, bayangin dari modal awal kita keuntungan tuh nyampe 60%, bayangin. Ini udah ukuran 8-10 ekor sekarang guys. Ini sebulan lagi panen lagi guys, panen. Semoga saya bisa ikut panen juga di sistem biovlog ini guys. Nah, itulah video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, salam perikanan.